Ana. Wah, Ana dua kali ragu-ragu pemirsa. Chansu. Paola Egonu. Masih bisa diselamatkan oleh Aicha Aika. Ana Christina Souza. Sebuah kepercayaan yang besar dari Terzic. Egonu dari belakang. Setelah blok dari Fatih Beng ini kuat. Ini seperti ciri khas mereka lah. Sama-sama kuat di situ. Untuk di posisi dia blok. Oh, iya. Kita potong dulu dari sebuah. Cukup baik kali ini diarahkan lurus. Betul, awal yang baik. Dan kepercayaan. Ah, hasil diamankan kali Egonu. Oh, oh wow. Menandingkan persaingan dia sama Tiana Boskovic. Betul, itu dua. Gak ada yang lain lah. Ah, touch ball tapi masih mampu di pancake dive oleh Gabby. Paola Egonu lagi. Oh, ini yang harus diwaspadai sama Peter Bace. Juga seorang Paola Egonu, jadi umpannya juga kurang baik. Ah, hampir menjadi poin. Egonu lagi. Oh, kita lihat. Dan umpannya juga kurang bagus sebetulnya dari Richard. Terus Paola Egonu dapat makanya poin untuk Fakih Bank, ternyata enggak. Oh, keputusan yang sangat cerdik dari Paola Egonu. Dan ke garis serang nih kita lihat. Iya, betul. Betul, iya itu ada di posisi Arina Fedorotseva. Kembali. Oh, Aichi akan mampu melakukan receive. Paola Egonu. Masalahnya adalah, ya yang tadi saya bahas, sangat bangku cadangan. Tapi ini kita lihat, dia bisa menjauh kepercayaan Zoran Terzic. Tuh, nampak dari Paola Egonu kita lihat. Diarahkan ke posisi saat. Ana Lazareva. Nih, nah, Paola Egonu. Untuk Paola Egonu mengeksekusi. Tuh, blok yang lagi-lagi solid. Eda Erdem, Aicha. Ini angle favorit fans nih. Iya. Harusnya bisa ini ya, bisa niru Paola Egonu main. Kita lihat ketika blokernya udah tinggi, udah gendong tim lagi. Ah, baik sekali dig dari Chansu. Paola Egonu. Itu dia, Paola. Super spike dari Paola Egonu memang tajam sekali memang di arah. Balik kita saksikan overpass pemirsa Gunes. Gunes yang melakukan set. Nah, dan Paola Egonu is Paola Egonu ini pemain bahaya sekali memang. Pakif Bank, Sehra, receive yang baik dari Gizem. Belum ada kesalahan receive. Monster block. Pakif Bank untuk unggul 3 poin. 22-18, Aicha. Usif yang panjang tadi Egonu. Nah ini dia. Egonu dan Gabi Guimares kita lihat sering ketemu. Poin terakhir Arina Fedorotseva. Terbaca oleh Aicha. Usif yang baik Egonu. Oglu ini baru nikah ya kita tahu. Dan namanya di Instagram. Nah, Chris kembali sambil melompat tadi sebuah set yang baik. Aicha. Egonu. Sama Fakif Bank ya, tetap aja Fakif Bank ini tim bahaya ya. Dan jelas ya. Floating serve yang terbaca. Ana Lazareva. Dik yang baik dari Gabi. Paola Egonu. Dik dia cuma ngincar tangan dari di permainannya. Scratch terjadi, dan tapi masih hidup tahan dulu Danes. Sebuah spike yang pun tambahnya poin untuk Paola Egonu. Iya untuk Paola. Chansu Osbay. Ana Lazareva. Si mampu dibendung oleh Buket. Ya. Egonu untungnya. Akhirnya Pak Iben tetap. Asli. Buket. Membendung pukulan seperti ini dari Paola Egonu. Mendekat ke angka 20 kali ini. Lazareva terbaca oleh Aicha. Egonu! Itu Egonu. Debut bagi Fakif Bank. Betul, sebuah dump play yang sangat baik dari Paola Egonu. Deh. Iya. Sebelum itu, momen sebelum itu. Egonu! Luar biasa. Biasa konsentrasi dari Deria. Chansu Osbay. Deria! Overpass. Ya. Sudah padu. Tentu saja akan berbahaya. Ya, dan kita saksikan pemirsa 3-0 untuk kemenangan dari